warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, di video kali ini aku mau unboxing di 33 sale. Apa? Fashion sale ya. Sebenarnya sih fashion. Tapi kita ambil promo gratis ongkirnya untuk belanja yang lain. Tada, udah ada paket yang besar banget. Dan juga udah ada ini. Tada. Ini enggak di packagingnya udah di apa sih namanya udah dibongkar, tapi yang pasti aman banget packagingnya tuh, buktinya masih mulus banget. Udah di bubble wrapin dan di kardusin. Ini masih ada tuh di depan mata aku packagingnya, pokoknya cucuk meong, packagingnya aman. Nah, ini tuh lampu LED. Lampu sih namanya lampu tidur gitu, tapi yang astronot. Ini untuk anak aku ya guys, karena anak aku lagi dulu suka banget sama mobilan, sebelumnya suka banget sama kereta api, dan sekarang lagi suka banget sama astronot gitu katanya. Jadi kita maksudnya jadi dibeliin yang bentuk astronot lampu tidurnya, biar dia tuh makin betah di kamarnya gitu ya, nggak pindah-pindah terus ke sini. Ya, jadi ini BTW harganya under 100 atau 100 berapa gitu. Nanti aku kasih langsung lihat contoh gimana gitu. Yang pasti cakep banget, aku pun suka banget. Jadi ini bisa misalkan bikin video kayak gini, backgroundnya si lampu ini cakep banget, kayak warna-warni gitu, kayak bintang, kayak di luar angkasa deh pokoknya. Nah, kita langsung aja atau terakhiran langsung aja ya lihat contohnya. Oke, itu contohnya lumayan banget ya. Maaf banget nih kalau ada yang terganggu sama gantungan baju. Karena ya aku tuh sesempat mungkin bikin video karena semakin sibuk sekali di sini, Bun. Oke, next. Ke yang ini dulu. Guntingnya mana, Bun? Lupa bawa gunting. Oke, ini dia. Nah, BTW ya, gak kerasa kita udah mau Ramadan lagi guys. Ya, siapa tahu gitu ya, ada yang mau ngedekor kamar anak dengan lampu yang baru pakai uang THR-nya. Atau mau belanja-belanja yang ada di video ini gitu ya. Siapa tahu gitu. Ya ampun, untung gak kegunting loh. Gak ada packaging dalamnya. Ah, lemong. Sabar, kita buka dulu, jangan pakai inilah, ngeri ya. Hampir aja kegunting. Oh, ternyata ada. 1, 2, 3. Wah, tadaa. Ini tuh spray. Wah, packagingnya ternyata bagus ya. Tadi itu lepas, untuk gak kegunting loh. Ya ampun, ngerinya. Ternyata merosot, gak full. Ini tuh apa, spray. Karena spray aku tuh kotor banget, cepet banget kotor ya guys. Ini BTW harganya juga murah. Nanti semua barang yang aku unboxing di video ini aku taruh di description box ya, jangan lupa description boxnya dicek-cek. Jadi di bawah video ini di atas kolom komentar ada description, kalian klik aja dan akan aku taruh spray kayak gini. Ini udah ada apa sih namanya, selimutnya ya, bentar. Spray selimutnya itu bed covernya udah aku unboxing di video sebelumnya, kalian bisa cek aja, mereknya sama. Dan itu ternyata bed covernya dingin banget. Jadi walaupun kita di Indonesia, tahu sendiri ya, sedingin-dinginnya musim masih ada rasa panasnya. Nah, jadi spraynya itu cocok banget buat kalian yang pakai AC maupun gak pakai AC. Jadi walaupun gak pakai AC tetap sejuk dan dingin, tapi terlindungi dari nyamuk dan juga ya pengen selimutan gitu pokoknya ya. Tetap dingin walaupun pakai kipas. Oke, kita review dulu spraynya, Bun. Karena baru pertama kali beli yang begini. Oke, ternyata bahannya ini di sini dijelasin sih. Namanya itu ini spray 5 set. Berarti isinya ada 5 ya kan? Mungkin kok pilih salim. Oh ya, spray 1, guling 2, bantal 2. Dan ini katanya terbuat dari 100% polyester. Ukurannya 160 x 200. Tuh, ya kan? Let's go, kita lihat. Kaget, dikirain sobek, ternyata kotoran. Nah, ini bahannya polyester 100%. Kalau kalian pernah beli spray emboss yang merek Lady Rose atau satunya lagi tuh apa sih, aku lupa, Lady Rose sama apa gitu satunya, My Love apa ya, bukan My Love sih,
Pokoknya satu lagi tuh aku lupa ya merek apa. Itu persis banget sih, hampir sama gitu bahannya. Oke, nih kita lihat dulu. Sabar, sabar, aku lagi nyari ujungnya. Seberapa dia tuh tipis atau tebal gitu ya. Cari dulu ujungnya. Oh, ternyata dia udah ada ininya tuh, ujung-ujung kasurnya guys. Tuh, wow. Oh, full, karetnya full. Bukan ujung-ujungnya aja yang dikaretin, tapi selingkaran bawah kita, kasur gitu tuh. Full. Ini cakep banget loh. Ini kalau buat kado gak malu-maluin lah pokoknya. Tuh. Ininya juga bukan kaleng-kaleng guys. Oke, punya. Ini jahitannya tuh, jahitannya bisa dilihat dari sini ya. Jahitannya double, dalam sama luar. Ada loh yang cuma jahitannya sekali doang. Nah, ini karetnya juga ngelilingin kasur kita. Wow. Kayaknya aku tertarik beli yang beda, yang bermotif gitu. Ini kan polos ya, milihnya cuma emboss gitu. Polos tapi ada motif embossnya gitu. Tuh, kalian bisa lihat kan. Nah, kayaknya ada dia jual motif-motif bunga, garis-garis gitu. Pokoknya banyak, kalian bisa cek aja di description box. Bokok. Terlalu semangat. Jadi kalian bisa cek description box dan cek tokonya ya pastinya, karena di sana itu banyak pilihannya. Oke, kita lihat kelengkapannya. Nah, ini apa ini? Ini bantal. Bantal satu. Tuh bantalnya guys, enggak tipis ya. Ya maksudnya enggak terlalu tipis, enggak terlalu tebal. Ya sewajarnya spray gimana ya kan. Bantal lagi, ada dua bantal. Dan guling, satu guling sudah, plus dipasangin talinya dong. Ini aku tuh sukanya. Dan ininya juga pinggirannya udah karet, keliling, dikelilingin karet. Mana tadi ujungnya? Ya tadi kalian udah lihat kan, dikelilingin karet. Nah, kelilingin karet dong. Kasurnya ini keliling semuanya nih karet guys, pinggirannya tuh. Wow, kalian wajib cek description box, karena ini harga murah, barang mewah. Udah kayak promosi jualan sendiri. Ini gak di endorse loh, no endorse guys. Tuh, dia juga udah dipasangin talinya. Ini mah enak banget belinya. Karena rata-rata apalagi beli di pasar, merek-merek terkenal itu kan talinya diselipin di dalam dan belum dipasangin talinya guys. Tuh, ini dua guling. Dua bantal, dua guling. Dan juga satu spray. Tuh, bed covernya kita udah beli. Tapi bed covernya itu warnanya mint. Bulak-balik itu ya, mint dan abu-abu. Ya gak apa-apa sih ya. Tadinya mau spraynya mau abu-abu, tapi gelap banget kan abu-abu, ya gak sih. Oke, next yang paling besar. Ada yang bisa tebak ini isinya apa? Aku nanti insya Allah Ramadan nanti bakal bikin giveaway. Stay tune. Oke, kita gunting dulu. Ini adalah Jeng. Oh, sulit. Ini adalah Starots Box Jumbo. Kita pun lagi. Kita akan buka telepon juga. Ini tuh merek dari Sinpo. Ini bagus ya, dari Sinpo guys tuh. CB70 real. Itu aku adanya di rumah itu CB45. Dan ini yang paling besarnya 70. Ini tuh kontainer serbaguna. Karena waktu aku lahiran tuh banyak barang-barang yang udah gak dipakai gitu. Jadi dimasukin ke sini buat adiknya lagi nanti insya Allah. Atau buat anak aku yang pertama kan bajunya udah pada kekecilan, bisa buat adiknya yang kedua tapi di umur 3 atau 4 tahun, bisa dimasukin ke sini dulu nanti buat adiknya gitu. Pokoknya ini serbaguna deh kalau kalian jualan gitu ya. Butuh box, kalian bisa cek description box ya guys. Tuh. Ini pasti benturan dari pengirimannya. Tuh, bisa food container safe tuh, BPA free, lebih kuat, lebih berkualitas. Bahan murni PP copolymer. Oh, pokoknya itulah. Oke, tuh PT Sahabat Intim Plasindo, Jakarta, Indonesia. Oke, yang mau bisa cek description box tuh. Ada rodanya ya BTW di bawah, jadi kalian tuh nggak perlu angkat-angkat berat gitu, bisa didorong aja. Oke, segitu aja ya bun. Next kita ketemu lagi di unboxing berikutnya, karena aku masih pada apa sih namanya, ngeblank terus guys, masih pada OTW ke rumah sini gitu barang-barangnya, karena kita mencari promo-promo nih. Kalau kalian gak percaya, cek aja ke supermarket atau seenggaknya ke pasar tradisional, harganya pasti udah di atas 100 ribu dong, apalagi di supermarket hampir 12
200.000. Yang CB45 aja udah hampir 100.000 atau udah 100.000-an di supermarket, apalagi yang 70-nya guys, merek Simpo. Cek-cek deh kalau enggak percaya. Karena di Shopee itu cuma 80.000, 90.000-an aja, under 100 kak pastinya. Let's go, cek description box. Nanti kita ketemu di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum.